Kalau tak ada riwayat, jangan pandai-pandai copy and paste. Kita kan alim. Kita mewar-warkan jalan-jalan ke neraka jahanam. Kita duk ingat pahala besar sangat dah. Bila kita share dengan orang lain tu. Inilah. Bila jadi satu-satu benda, maka Nabi akan tengok macam ni, macam tu dan sebagainya lah. Maka ada asbab-asbab tertentu. Sahih ke tidak? Sanad-sanadnya, semuanya. Imam An-Nawawi, dia di antara orang yang mahir untuk melihat benda tu. Kita punya tanggungjawab, bila dengar ceramah, bila baca sesuatu hadis, maka kena tengok riwayat dia sahih ke tidak, status dia. Yang tu saja. Kalau tak ada riwayat, jangan pandai-pandai copy and paste. Kita kan alim. Baca je, dengar je bab hadis, copy paste masuk grup, daripada grup surau dapat yang ngantar dalam grup surau tu pun bukan ada ilmu pun. Dia pun copy paste daripada grup masjid lain. Kan, ambil hantar pula rumah dekat ke apa, tim penduduk, hantar tim KRT, hantar grup sana, hantar grup sini. Kita mewar-warkan jalan-jalan ke neraka jahanam. Kita duk ingat pahala besar sangat dah bila kita share dengan orang lain tu. Inilah caranya bila manusia dia tak faham ilmu. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap yang baik-baik, au liyasmut, ataupun diam. Baca je baca. Aku tak tahu semua ni. Tak tahu dia diam. Ambil. Selamatlah dia. Selamat. Selamat dia tu dapat apa? Selamat daripada neraka dan dapat pahala pula tu. Sebab dia tak bercakap apa yang dia tidak, yang tidak tahu. Hak ni menyelamatkan diri dia. Macam kami orang tanya. Orang tanya. Maka kita tak boleh jawab. Kita bukan komputer. Komputer pun hang. Ia tekan tak hidup. Ketuk baru jalan. Ha, macam tu. Maka apa jawapan kalau saya lah. Kalau tak tahu, minta maaf. Hak ni kita kena rujuk kitab dulu. Ambil nombor handphone. Nanti WhatsApp balik. Ha, saya macam tu. Kami tanyalah ustaz tu tuan-tuan. Soalan tu masuk beratus-ratus soalan. Tuan-tuan tahu kenapa kami boleh jawab? Kami pilih soalan yang kami boleh jawab je. Iyalah. Habis tu ustaz, ini kurang alim lah. Memanglah orang alim memang macam tu. Orang alim dia bercakap apa yang dia tahu je. Soalan tuan. Ni depan ni macam ni, kamera. Kamera ada 3 ke 4 kamera besar depan tu kan. Lepas tu TV. TV penuh keliling. Tu TV khas untuk kami ada. Orang lain tak nampak. So, penerbit bagi soalan gini ni. Soalan ni boleh, yang bawah tak payah. Itu je. Kaedah dalam agama sangat-sangat mudah. Al-Imam Nawawi dianggap faqih al-muhaddithin dan muhaddis al-fuqaha. Hadis pun dia faham, fiqh pun dia faham. Ni untung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Malaysia, inilah di Malaysia. Pendapat Imam An-Nawawi ni, dia cukup kena dengan kita. Kitab Riyadhus Salihin ni memang di mana-mana baca. Kitab Hadis 40 di mana-mana orang baca. Ni semua An-Nawawi. Syarah Muhazzab, semua di mana-mana orang baca. Semuanya. Jadi dia ni dianggap sebagai faqih muhaddisin dan muhaddis al-fuqaha. Apa muhaddis al-fuqaha? Ahli fiqah yang mengambil pandangan berdasarkan kepada hadis. Bukan ahli fiqah yang pandai-pandai buat ijtihad dia secara sendiri-sendiri dak. Kalau kita ikut, kalau kita belajar ulama-ulama yang di bawah 300 hijrah ke bawah atau sebahagian kata 500 tahun hijrah ke bawah, itu dipanggil sebagai salafi. Orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Okey, dipanggil sebagai salaf. Di Malaysia tak boleh panggil salafi. Oh, kalau dengar kena salafi, wahabi katanya gitu. Pelik, ajaib ke? Salaf ni mana? Ulama-ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama kata, ulama-ulama salaf yang dekat dengan para sahabat ni, mereka ini adalah orang yang hidup 300 tahun dan ke bawah sampai ke zaman Nabi. Ada sebahagian kata 500 tahun ke bawah. Ya, yang 600 tahun seperti mana disebut dalam Syekh Jamaluddin Iqbal ni, dia sebagai ulama apa? Ulama khalaf atau khalafi. Ulama baru. Salafi, khalafi. Salaf, khalaf.
Dua ulama, satu ulama lama, satu ulama baru. Habis rujukan yang paling bagus datang ke mana? Ulama salaf, ulama lama. Kerana mereka lebih dekat dengan salafus salihin, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan para sahabat dan sebagainya.